Teman-teman, kita mau ke sekolah aku. Mana sih kamu, Aloy? Jadi hari ini Syahir baru mau observasi untuk sebelum masuk ke TK Mori. Jadi kalau kalian mami-mami yang anaknya mau masuk TK Mori, itu nanti anak-anak kalian akan observasi. Setelah kalian daftar akan mengikuti observasi atau namanya trial class gitu. Jadi anak kita akan mengikuti kegiatan yang ada di kelas maupun di luar kelas bersama guru dan teman-teman yang sudah masuk di TK Mori sebelumnya. Jadi gunanya apa? Gunanya untuk melihat bagaimana anak kita mengikuti kegiatan di kelas dan bagaimana dan gurunya juga jadi tahu bagaimana minat dan sifat anak kita. Jadi ketika nanti sudah masuk sekolah beneran, gurunya sudah mempunyai background information untuk anak kita ini gitu. Nanti beberapa hari setelah selesai observasi, kita akan dikabari sama miss-nya, sama gurunya, bahwa anak kita diterima atau tidak di sekolah ini. Baru nanti kita bayar pendaftaran dan sebagainya. Lagi observasi. Ayah. Tuh, udah siap banget kayak sekolah. Dia udah happy banget. Tuh minumnya dia. Ngapain nih aku nih kata dia? Oh, gue ikut nih. Sepatunya buku. Dia belum minum. Enggak usah dia mah. Kuat. Sepatu ini tinggal dong, belum tahu dia. Dan ini Syahir lagi mengikuti senam pagi karena ini jadwalnya di hari olahraga, jadi ada kegiatan senam.
Hebat ya? Sing-sing dulu ya? Iya. Syair, good job. Yeay, pinter. Yeay, good job. Iya, hebat. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Selamat pagi kamu, selamat pagi aku, selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Selamat pagi Koko Ben, apa kabar? Baik. Selamat pagi Fira, apa kabar? Baik. Selamat pagi Zain, apa kabar? Baik. Selamat pagi Aurora, apa kabar? Baik. Selamat pagi Enda, apa kabar? Baik. Selamat pagi Alicia, apa kabar? Baik. Selamat pagi Bian, apa kabar? Baik. Selamat pagi Syahir, apa kabar? Baik. Sehat. Mau sehat, pintar. Selamat pagi Biru, apa kabar? Baik. Selamat pagi Zizi, apa kabar? Baik. Selamat pagi Naila, apa kabar? Selamat pagi Sing Sing, apa kabar? Baik. Selamat pagi Kuina, apa kabar? Baik. Selamat pagi Abia, apa kabar? Baik. Selamat pagi Anggi, apa kabar? Baik. Selamat pagi Kanaya, apa kabar? Baik. Selamat pagi Kakak Vito, apa kabar? Baik. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Yeay, are you happy today? Semuanya happy. Tapi bisa nyanyi. Coba Miss Ima sama teman-teman di sini mau dengar ya teman-teman ya. Mau dengar Syahir nyanyi. Nyanyi apa juga boleh. Nyanyi balonku ada 5 bisa? Bisa. Bisa coba ya 1 2 3. Balonku ada 5. Rupa-rupa hijau kuning kelabu, merah muda dan biru, terus meletus balon hijau dan pinter hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat. Jadi Syahir sudah bisa bilang erat-erat. Tepuk tangan teman-teman untuk Syahir. Apa? Saya senang hari ini. Yeay, good. Sudah ya teman-teman, Miss Ima mau antar dulu Syahir pulang hari ini. Ah, ah hebat banget. Apa? Tipis? Enggak, aku tumpahan minum. Oh. Kau tumpahan air minum. Iya nggak apa-apa. Aa, coba lihat Aa dapat apa tangannya? Dapat di, dapat tempel ya. Soalnya Aa baik ya. Dapat berapa tempelnya? Aa happy gak sekolahnya? Dapat 2, 3. Oh dapat 4. 4 ya. Kak Vita ulang tahun ya? Gimana ngucapinnya tadinya? Ah, udah ngucapin. Udah? Gimana bilangnya? Celananya ganti. Iya, apa? Nanti di rumah. Oh, iya. Ah, dapat apa, A? Dari Miss siapa? Mana stikernya? Stikernya di situ. Nih. Ah, dapat apa nih? Aku. Dapat apa? Pengen pakai. Happy enggak di sekolah? Happy. Terus kamu ngapain aja di sekolah? Ngapain aja di sekolah? Main-main. Terus? Main. Terus apa lagi? Main di sekolah. Terus main di taman. Oh, main di taman. Terus? Main perosotan ya? Main di playground ya? Iya. Terus kok bisa dapat stiker kamu? Iya. Emang kenapa? Soalnya aku hebat. Oh iya, hebat emangnya. Tadi kan kamu itu ya,
teman-teman kamu udah naro botol minum. Terus kamu belum naro. Kamu bilang apa sama Miss Ima? Bilang apa? A. Bilang apa sama Miss Ima kamu? Kamu mau naro botol minum dulu gitu ya? Ana dapat apaan itu? Kok enggak bisa? Bisa. Ini bisa nih. Mas, apaan, Mas? Nyanyi apa tadi katanya? Tadi kamu katanya nyanyi. Hei, nyanyi apa? Nyanyi apa kamu? Nyanyi apa?